Bupati Cianjur Herman Suherman menjelaskan salah satu upaya agar COVID-19 usai yaitu dengan melaksanakan vaksinasi minimal 70% pada setiap desa di Kabupaten Cianjur. Herman Suherman menyatakan sudah rindu melaksanakan pembangunan fisik seperti pembangunan jalan. Saat ini selama COVID-19 masih aktif, anggaran pun diperuntukkan bagi penanganan COVID-19 alias tidak ada anggaran untuk pembangunan fisik tersebut. Herman Suherman mengajak masyarakat Kabupaten Cianjur segera melaksanakan vaksin karena sampai saat ini yang sudah divaksin di Kabupaten Cianjur baru 43%.